Linangan air mata dari aktor muda Rizky Billar ketika melihat sahabat dekatnya membangun masjid hari ini membuat semua orang terkejut seketika. Sambil berlinang air mata, dirinya juga mengungkapkan akan membangun satu masjid untuk bekal kelaknya di surga. Keterangan ini bermula dari saudagar kaya yang juga sahabat dekat dari Rizky Billar meresmikan sebuah masjid yang baru saja dibangunnya. Siapakah saudagar kaya sahabat Rizky Billar ini? Inilah Fiternik News Update kali ini. Masjid yang mencetak santri bukan hanya menjadi ulama, tetapi juga menjadi pengusaha. Jangan mati sebelum membangun masjid. Itulah sebuah caption yang telah meneteskan air mata dari Rizky Billar pada hari ini. Ketika sebuah kabar yang luar biasa datang dari sahabat dekatnya, dan juga sekaligus panutannya dalam beragama, yaitu saudagar kaya Putra Siregar. Hari ini dirinya resmi meresmikan sebuah masjid mewah di kawasan Jakarta Selatan. Dihadiri oleh Ustadz Abdul Somad dan secara resmi telah dibuka untuk umum. Saking bahagianya aktor muda Rizky Billar hari ini, makanya dirinya mengungkapkan rasa bahagia tersebut sambil berlinang air mata. Kenapa tidak? Begitu mulianya seorang sahabat dan juga saudara dekatnya ini membuat Rizky Billar tak kuasa menahan air matanya. Bukan saja membangun masjid yang megah dan mewah, namun juga memberikan kesempatan untuk mondok bagi siapa saja tanpa dipungut biaya sepeser pun. Bahkan biaya makan pun ditanggung oleh saudagar kaya sahabat dekat dari Rizky Billar ini. Disinilah hati Rizky Billar tersentuh seketika. Dengan demikian, mengutarakan hal yang senada juga pada hari ini, dirinya mengakui hendak membangun sebuah masjid dan pondok pesantren. Memang dalam beberapa hari yang lalu aktor muda Rizky Billar sempat mencuitkan sebuah cuitan dari salah satu akun fanbase Leslar Lover bahwasanya salah satu akun fanbase Leslar Lover tersebut telah melakukan patungan atau iuran membuat sebuah masjid di Semarang. Uang telah terkumpul dan akan segera melakukan pembangunan masjid. Namun dikarenakan mereka terdiri dari para penggemar Leslar Lover, makanya mereka meminta izin dan memberikan kabar yang bahagia ini kepada Rizky Billar. Melihat cuitan dari salah satu akun fanbase Leslar Lover ini, seketika dirinya bereaksi di laman media sosial. Rizky Billar membalas dengan caption terharu dan merasa bangga bahwasanya orang-orang ini hanya sebagai penggemar biasa dan rakyat biasa, namun bisa mengumpulkan uang untuk membangun masjid, sementara dirinya masih belum bisa. Dengan demikian, di dalam caption yang sama, Rizky Billar menuliskan juga harapannya agar bisa juga membangun masjid suatu saat nanti. Unggahan dari salah seorang akun fanbase Leslar Lover ini langsung dibanjiri oleh ribuan ucapan dan doa dan bangga, serta bangga dengan salah satu akun fanbase Leslar Lover ini sehingga membuat warganet ikut menjadi terharu. Bertubi-tubinya kebaikan yang telah datang dari sekeliling Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini membuat sepasang idola ini semakin terharu. Apalagi untuk hari ini, dirinya merasa bangga melihat kebaikan hati dari sahabat dekatnya Putra Siregar yang telah dulu sampai ke titik balik dari dunia ini. Kebaikan hati dari sahabatnya ini tidak usah diragukan lagi. Seolah tidak ada habis-habisnya rezeki yang mengalir kepada Putra Siregar, sehingga membuat Rizky Billar pun merasa heran. Kenapa tidak? Sebut saja di setiap subuh harinya, di setiap hari, Putra Siregar selalu membagi-bagikan uang kepada siapa saja yang telah terbangun di subuh itu. Melalui media sosial pribadinya, uang 10 juta pun sudah dapat dipastikan akan dibagi-bagi untuk semua orang yang ikut hadir dalam tayangan live bersama dirinya. Kemudian kata Rizky Billar, di siang harinya ada makan gratis untuk siapa saja dan itu tersebar di beberapa kota.
bersama PS Torpeduli yang menjadi pengelolanya. Dilanjutkan di malam harinya, mendatangi orang-orang miskin ke setiap rumahnya, dan lagi-lagi membagi-bagikan sembako dan uang. Kegiatan ini setiap hari dilakukannya. Dengan melihat begitu luar biasanya sahabat dekatnya ini, membuat Rizky Billar berlinang air mata ketika menceritakan sahabatnya ini. Dengan demikian, Rizky Billar juga sempat mengatakan bahwasanya ingin meniru Putra Siregar dalam hal ini, membantu orang lain setiap harinya. Beragam komentar pun juga ikut membanjiri laman media sosial dari Rizky Billar hari ini ketika dirinya memposting masjid baru yang telah diresmikan oleh Putra Siregar, di antaranya sebagai berikut. Masya Allah, inilah contoh orang yang patut kita tiru kelak, orang seperti Papi Putra Siregar dan cabang PS Tor yang kita butuhkan. Sangat suka banget dalam berbagi ke sesama. Kita lihat di negeri tercinta ini, banyak orang kaya di Indonesia, tapi hanya segelintir orang saja yang mau berbuat demikian. Papi emang idola, sehat-sehat selalu ya Pi, sukses terus untuk PS Tor. Amin ya Allah, bismillah. Masya Allah, tabarakallah kakak Billar. Semoga keinginannya untuk membangun masjid seperti Putra Siregar bisa juga terlaksana dalam waktu dekat ini. Kebaikan hati dari kakak dan papi menjadi inspirasi bagi semua orang. Mari guys, bantu doakan kakak Billar juga bisa membuat masjid, karena hanya itu tabungan untuk hari akhirat. Kalau rumah mewah, mobil mewah, pasti akan ditinggalkan. Berkacalah kepada kejadian Vanessa Angel dan ambillah hikmahnya. Aku salut kepada fanbase Leslar Lover yang ada di Semarang. Jangankan aku, Papa Bi aja salut melihat mereka. Tidak siapa-siapa, namun bisa membangun masjid. Sementara artis pun banyak yang tidak sanggup, hanya bisa bergaya harta pamer dan foya-foya. Habis itu meninggal, baru dia sadar akan hidup yang hanya sementara. Aku doakan Papa Bi bisa juga membangun masjid seperti Putra Siregar ini. Amin. Sebuah keinginan besar dari aktor muda Rizky Billar ini menjadi sebuah motivasi bagi kita semua, bahwasanya walaupun kita hanya orang biasa, namun berniat untuk menjadi orang yang luar biasa itu tidaklah salah. Semoga saja Allah Azza wa Jalla mengabulkan niat yang baik ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.